Hi guys, welcome back to my channel. Kali ini saya berada di Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan Malang. Malang bisa jadi destinasi liburan murah yang murah dan menarik. Wisata Kampung Warna-Warni Jodipan adalah objek wisata berupa kampung atau permukiman masyarakat yang dirancang dengan desain unik dan berbeda dari pemukiman pada umumnya. Anda bisa melihat tembok dan atap rumah yang berwarna-warni di Wisata Kampung Warna-Warni Jodipan. Dari kejauhan, kampung ini terlihat cerah dan terang. Tak heran jika banyak masyarakat tertarik dan berkunjung untuk memburu foto-foto menarik. Bagi Anda yang berencana liburan ke Malang, Jawa Timur, objek wisata Kampung Warna-Warni Jodipan ini bisa menjadi salah satu pilihan. Wisata Kampung Warna-Warni Jodipan murah dan terjangkau, sehingga Anda bisa mengajak keluarga atau teman untuk menikmati liburan sederhana namun seru dengan menjelajah kampung unik ini. Tak perlu khawatir, akses untuk menuju lokasi wisata Kampung Warna-Warni Jodipan juga sangat mudah. Bahkan objek wisata Malang ini dekat dengan beberapa destinasi wisata lain yang tak kalah menarik untuk dikunjungi. Wisata Kampung Warna-Warni Jodipan adalah sebuah desa yang terletak di Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Desa ini dikenal sebagai desa warna-warni karena rumah-rumah di kampung ini dirancang dengan berbagai macam warna yang cerah. Wisata Kampung Warna-Warni Jodipan sangat populer di kalangan wisatawan lokal maupun mancanegara. Desa ini menawarkan pemandangan yang unik dan indah dengan warna-warna yang menyegarkan mata. Para wisatawan dapat berjalan-jalan di gang-gang desa sambil menikmati suasana kampung yang tenang dan damai. Selain itu, wisatawan juga dapat mengunjungi beberapa tempat menarik di Kampung Warna-Warni Jodipan seperti taman bermain anak hingga jembatan yang dibuat khusus di tengah kampung. Selain itu, Anda juga bisa melihat kegiatan menarik yang dilakukan masyarakat desa seperti bermain voli, futsal, dan bersepeda. Kampung Warna-Warni Jodipan juga menyediakan berbagai macam makanan khas desa yang dapat dinikmati oleh wisatawan. Beberapa makanan yang populer di sana adalah nasi goreng, sate, dan bakso. Secara keseluruhan, wisata Kampung Warna-Warni Jodipan merupakan pilihan yang baik bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana kampung yang indah dan unik. Bukan hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati berbagai macam aktivitas yang menyenangkan. Kampung ini sangat cocok untuk wisatawan yang ingin mencari kesegaran dan suasana yang berbeda dari kota. Tiket masuk dan jam buka wisata Kampung Warna-Warni Jodipan. Jika tertarik berkunjung di wisata Kampung Warna-Warni Jodipan, Anda cukup mengeluarkan biaya yang sangat murah. Tiket masuk wisata Kampung Warna-Warni Jodipan hanya Rp5.000 saja. Untuk jam buka wisata Kampung Warna-Warni Jodipan buka dari jam 7 pagi hingga 5 sore. Bagi Anda yang tertarik berkunjung, tak perlu khawatir karena akses menuju ke wisata Kampung Warna-Warni Jodipan sangat mudah. Untuk menuju ke wisata Kampung Warna-Warni Jodipan, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan. Dengan menggunakan kendaraan pribadi, wisata Kampung Warna-Warni Jodipan terletak di Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan dapat dicapai dengan mengikuti rute dari Kota Malang menuju Desa Jodipan. Jika Anda menggunakan transportasi umum, wisatawan dapat menggunakan bus
atau angkutan kota menuju Terminal Malang dan kemudian naik angkutan umum menuju Desa Jodipan. Setelah sampai di Desa Jodipan, wisatawan dapat berjalan kaki menuju kampung warna-warni atau menyewa becak untuk mengelilingi desa. Sebaiknya sebelum berangkat, wisatawan harus mengecek jadwal transportasi dan rute yang tersedia serta informasi lain yang diperlukan untuk mempermudah perjalanan. Namun jangan khawatir, kampung warna-warni Jodipan Malang ini sudah terkenal. Jadi bagi Anda yang menggunakan transportasi online, maka akan sangat mudah untuk mengantar sampai tujuan. Jika Anda sudah puas berkeliling, Anda juga bisa mengeksplor berbagai tempat wisata yang ada di sekitar wisata kampung warna-warni Jodipan. Ada beberapa wisata lain yang dapat Anda kunjungi di dekat wisata kampung warna-warni Jodipan, antara lain Taman Bungkul. Taman ini terletak di Kota Malang dan merupakan taman kota yang indah dan sejuk. Wisatawan dapat berjalan-jalan, berolahraga, atau hanya duduk-duduk santai di taman ini. Berikutnya ada Gunung Bromo. Gunung ini merupakan salah satu gunung berapi yang terkenal di Jawa Timur dan dapat dikunjungi dari Kota Malang dengan menggunakan jasa travel. Dan yang ketiga, Kota Tua Malang. Kota Tua ini merupakan tempat wisata sejarah yang menyajikan sejarah dan budaya Kota Malang. Wisatawan dapat mengunjungi beberapa bangunan tua yang masih terawat dengan baik. Berikutnya ada Museum Angkut. Museum yang berlokasi di Kota Malang ini menyajikan koleksi kendaraan transportasi dari berbagai zaman dan negara. Jika Anda suka wisata religi, beberapa tempat wisata religi seperti Masjid Agung Baitul Mukarrom, Wihara Borobudur, Pura Agung Blambangan, dan lainnya. Untuk wisata alam, beberapa wisata alam seperti Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, Air Terjun, Coban Rondo, dan lainnya. Kota Malang memiliki banyak pilihan wisata yang dapat dikunjungi sehingga wisatawan dapat memilih destinasi wisata sesuai minat dan waktu yang tersedia. Beberapa tempat wisata Malang juga relatif murah sehingga Anda bisa mengajak keluarga atau teman untuk menikmati liburan bersama. Meskipun murah dan terjangkau, namun beragam objek wisata ini menyajikan pemandangan unik hingga edukasi menarik. Nah, teman-teman, karena ini masih belum buka dan masih terkunci untuk jembatan kacanya, maka perjalanan saya lanjutkan ke Balai Kota Malang. Ikuti terus yuk. Keluar dari Kampung Warna-Warni Jodipan Malang, dan inilah jalan alternatif lain yang ada di Kampung Warna-Warni Malang, saya menuju ke Stasiun Kota Baru. Tak jauh dari Kampung Warna-Warni Malang, terdapat Stasiun Kota Baru yang mana menghubungkan antar kota, termasuk Jakarta sampai Banyuwangi. Ini adalah pemandangan dan sekaligus rel kereta gantung yang terletak di atas Kampung Warna-Warni Malang. Dan disinilah Stasiun Kota Malang. Berikutnya saya menuju ke Balai Kota Malang, yang merupakan salah satu bangunan peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Bangunan ini terletak di lingkaran Jalan Tugu Kota Malang dengan arsitektur kolonial Belanda. Sebelum tahun 1914, Malang masih merupakan daerah bagian dari Keresidenan Pasuruan dan kekuasaan tertinggi di Malang adalah Asisten Residen yang berkantor di selatan alun-alun Malang.
sekarang kantor pos Malang. Setelah kota Malang dinaikkan statusnya menjadi Gemeente atau Kota Madya pada 1 April 1914, Malang berhak memerintah daerah sendiri dengan dipimpin oleh seorang Burgemeester atau wali kota. Jabatan wali kota waktu itu dirangkap oleh asisten residen sampai tahun 1918. Baru tahun 1919, Malang mempunyai wali kota pertama yaitu H. I. Bussemaker. Bangunan Balai Kota Malang didirikan sebagai pusat pemerintahan baru karena kantor pemerintahan lama berada di daerah alun-alun dianggap sudah tidak mewakili gaya pemerintah baru yang lebih modern, sehingga diusulkan untuk membuat daerah pusat pemerintahan baru yaitu di daerah Jan Pretenson Complain atau lapangan JP Kong. Karena lapangan tersebut berbentuk bundar, maka disebut alun-alun bundar. Balai Kota Malang dibangun pada tahun 1927 dan selesai pada September 1929. Gedung ini dirancang oleh H.F. Hon dengan menghabiskan biaya sekitar 280.000 gulden dengan motto Voor de Burgeren van Malang, yang artinya untuk warga Malang. Bangunan Balai Kota Malang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh Wali Kota Malang dalam Surat Ketetapan Wali Kota Malang nomor SK dan tertanggal 12 Desember 2018. Bangunan Balai Kota terdiri dari dua lantai. Orientasi bangunannya menghadap utara selatan. Karena letak dan bentuk utama lokasinya, maka Balai Kota tersebut seolah-olah ingin menguasai lapangan JP Kong atau alun-alun bundar dengan indahnya. Bentuk utama dari denah sesuai benar dengan kehendak situasinya yang harus mengarah ke lapangan JP Kong. Tampak bangunannya berisi simetri dengan pintu utama tepat berada di tengah. Di atas pintu masuk tersebut terletak ruang rapat beserta teras besar yang diapit oleh ruang wali kota dan dewan harian. Semua lalu lintas harus melalui pintu utama. Dinas-dinas yang berhubungan dengan publik berada di lantai bawah. Situasi bangunannya sangat mendukung sehingga tampak bangunan menjadi monumental dan megah. Sejarahnya, pada tanggal 29 Juli 1947, Belanda menyerbu Malang yang dikenal sebagai agresi militer Belanda I. Pada tanggal 31 Juli 1947, pukul 9.30 pagi, tentara Belanda menduduki kota Malang. Sebelum tentara Belanda memasuki kota, gedung balai kota sudah dibumi hanguskan oleh para pejuang. Bukan gedung balai kota saja yang harus dihancurkan. Gedung-gedung penting lainnya meliputi 1.000 bangunan turut dibakar. Baru setelah perang kemerdekaan, gedung balai kota Malang kembali dibangun. Itulah sepenggal sejarah tentang Balai Kota Malang. Dan tetap ikuti perkembangan channel saya. Terima kasih sudah menonton dan see you next video. Bye-bye.